Saudara, tingginya permintaan decoder set-top box pasca peralihan siaran analog ke digital dimanfaatkan sejumlah pedagang daring. Sejumlah warga di Kabupaten Bekasi tertipu saat membeli. Saat paket dibuka, alih-alih dapat set-top box, mereka malah mendapat sabun colek dan garam dapur. Sa, katanya isinya STB, coba ayo, benar apa benar, bohong apa benar, Alhamdulillah. Makasih ya. Aksi membuka paket atau unboxing dilakukan sejumlah karyawan jasa layanan paket di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan karena curiga dengan isi paket tersebut. Sebelumnya, banyak konsumen yang mengeluh dan mengembalikan paket karena isi yang tidak sesuai pesanan. Mereka memesan decoder set-top box seharga sekitar Rp300.000. Namun, yang dikirimi justru sabun colek dan juga garam. Puluhan paket yang diduga palsu itu berasal dari satu penjual yang sama di situs belanja online. Nggak tahu bang, kan namanya paket dari sono kan ya. Paket dari sono, pas dikirim ke rumah yang punya paket, isinya garam sama ini, sama sabun. Masa STB enteng banget bang, dalamnya. Jadi kan dibuka, penasaran tuh. Penasaran dikit bang, dalamnya ya garam isinya. Sama sabun colek itu bang ya? Iya. Dan itu ada berapa paket sih bang yang katanya STB itu bang? Ada 20 paket lah bang. Atas pengirimnya yang sama gitu ya? Iya, pengirimnya yang sama.